Halo teman-teman, sekarang salam sehat. Hari ini kita lagi ada kegiatan untuk baby spa for baby Dawn. Jadi baby spa itu apa aja? Baby spa itu ada pertama baby massage, pijat, and then baby gym, kayak gini-gini. Terus baru baby swim. Di sini baby swimnya. Dan ini lagi disiapin untuk pengisian airnya. Dan sambil nunggu, sambil mau massage ya. Oke, langsung aja kalau gitu kita massage. Oke, Dawn, hari ini kegiatannya bakal sibuk banget. Soalnya Dawn hari ini bakal healing, baby healing. Mau di massage sama di gym dan berenang, baby swim. For the first time. Jadi kita akan lihat nih reaksinya baby Dawn saat kamu ketawa ya. Kamu ketawa ya. Kamu ketawa, kamu happy. Happy, kamu happy. Jadi kita akan lihat gimana reaksi Dawn saat melakukan perawatan-perawatan ini. Maaf aku kucel banget, soalnya aku emang ini masih pagi, aku belum mandi, belum siap-siap, dan aku keringetan dari tadi. Tadi habis tebang pohon, karena ada pohon yang mau kita pindahin ke rumah baru. Karena kan view kita sawah, tapi aku pengen juga ada kembang-kembang gitu. Terus ya udah akhirnya, karena kita punya pohon kamboja tuh gampang banget untuk ditanam di mana-mana. Caranya gampang banget guys, kalian tinggal potek, tancep, numbuh. Luar biasa kan? Sekarang kita langsung mulai ya untuk baby massage. Jadi Dawn akan dipijet dan Dawn udah excited banget. Jangan lupa guys, kalau kalian mau melakukan treatment ini, pastikan bayi kalian itu kenyang dulu, bener gak? Oke, kita Biar gak rewel. Iya, biar gak rewel. Siapa kakak namanya? Saya Intan. Intan Nufianti. Iya. Ganti pampers dulu gak? Hello. Dawn mau di massage ya. Kita tutup sedikit ya biar anginnya enggak terlalu. Soalnya Bali lagi berangin guys, that's why banyak banget yang main layang-layang karena Bali lagi penuh dengan angin-angin. Angin topan, anak jalanan. Happy. Oh, iya, dan happy. Sayang. Happy, baby happy nih, baby happy, mau baby happy massage. Massage dulu ya. Iya. Sambil cerita ya, kamu sukanya sambil cerita. Suka ngobrol ya. Iya. Ini beratnya berapa kak? Beratnya 7 kilo. 7 kilo? Iya. Iya, ih seneng ya. Ih seneng ya. Kamu seneng ya? Seneng ya? Seneng ya mau dimasas tuh kamu seneng ya kan? Seneng kamu. Ini dia pertama kali? Untuk masas? Enggak. Waktu di Jakarta, waktu berapa hari udah masas sih? Gitu. Kalau swimnya baru pertama ya? Swimnya baru pertama. Happy banget. Iya, happy banget. Kak, ini susah, aku mau di training juga. Oh iya, boleh sambil lihat. Training. Bisa kok, bisa. Iya, happy ya, happy. Dan happy banget sih, dimasas enak ya. Dimasas enak, happy. Kamu happy, happy dimasas ya. Dimasas happy banget nih, Dawn. Happy mana happy baby mama? Happy baby mama mana happy baby? Happy baby mama mana? Ya, siapa yang happy? Siapa yang happy mau dimasas? Siapa yang happy? Siapa yang happy? Tangannya jangan masuk-masuk dong. Siapa yang happy baby? Siapa yang happy mau dimasas? Baby siapa?
baby siapa ini namanya ini? Don, aku namanya Don. Aku dia udah bisa acting loh. Jadi guys, kemarin kan aku sama Elbara kita bikin jelly gitu buat sambil kita syuting. Terus ada dialognya. Dia kalau lagi acting, dia ngomongnya halus. Contoh gini. Loh, kok bisa, mah? Gimana, mah? Caranya, mah? Ajarin El, mah? Gitu kan kalau syuting. Coba El kalau enggak syuting ngomong gimana? Mam, how we can do it? Tell me. Okay. Jadi dia sekarang udah tahu yang mana acting, yang mana yang real life. Jadi kalau acting tuh dia, El kenapa sih kalau acting ngomongnya digitu-gituin? Iya, karena I have to do it. Like I have to be nice, right, Mom? Gitu. Coba kalau acting gimana ngomongnya? Iya, Ma. Gimana sih, Ma? Gitu. Ntar kalau nggak acting, Mom, how can I do it? Kayak gitu. Jadi dia lucu banget, semalam aku ngakak sama dia. Jadi aku coba, ayo, kalau acting gimana? Kalau nggak acting gimana? Ntar dia peragain, dia lucu banget. Dia kayak dapat bakat seninya dari aku, turun menurun. Lucu deh dia, gemes aku. Ntar aku mau tes dia ya. Next kalau kita ketemu dia kita tes. Dia lucu banget. Kalau Don, lucunya kalau diem juga udah lucu. Kalau diem juga udah lucu, iya kan? Iya kan? Alisnya suka naik-naik ini, lucu sekali. Lucu sekali. Iya. Lucu sekali anak ini. Gemesnya mama. Dad. Iya, Papa. Iya. Ya. Dia udah bisa lihat jarak jauh ya? Iya, tuh Papa tuh. Papa liatin Don ya. Papa liatin Don. Papa liatin Don. Don lagi masas, Papa. Papanya juga mau dimasas hari ini. Ya kan, Papa? Kalau Papa, Mama aja yang masas ya, Papa. Gitu masasnya. Kalau Don pelan-pelan. Nah, itu dia pulangnya bagus ya? Aman, normal. Tapi kadang-kadang bayi itu ada kaki yang bentuknya O. Iya. Itu gara-gara? Bisa karena posisi dalam rahimnya, karena rahimnya lebih kecil, rahim ibunya kecil, jadi dia kayak menekuk, itu bisa. Kalau ini enggak ya? Enggak, aman kok. Aman, Don. Woi, Donny boy. Diliatin, ditandain ini. Iya. Kakaknya. Diliatin ya. Kakak Intan, iya. Don lagi dimasas nih. Pinjam terapi apa? Ini BAB-nya lancar. BAB kadang bisa setiap hari, kadang sehari bisa 2 kali, kadang bisa juga 5 hari nggak BAB. Itu normal ya? Normal, karena masih ASI juga. Biasanya ASI lebih lama dia BAB-nya. Selagi dia nggak kembung dan nggak rewel masih aman. Tapi bayinya gede nggak segini? Tinggi untuk ya? Umur segini standar sih. Standar. Maksudnya nggak yang terlalu besar, nggak terlalu kecil gitu. Miminya kuat? Enggak. Biasa. Kalau dibandingin kakaknya, kuatan kakaknya. Sampai mereng-mereng. Weh, santai dong, bro. Weh, santai dong. Yeay. Sayang. Wey. Ini lahirnya di mana? Di Jakarta. Lahir di Jakarta. Ini biar kalau misalnya ada lendir di dadanya, karena dia gerok-gerok gitu kan biasanya bunyi nafas bayi itu biar bisa hilang juga. Oh. Dia nggak lengket lagi. Biasanya dia lengketnya di paru-parunya gitu. Oh. Bau ikan asin.
tetangga apa ya? Soalnya di daerah-daerah sini tuh villanya kan kebuka-kebuka gitu, dapurnya mereka tuh outdoor-outdoor gitu. Jadi kadang tuh kalau tetangga masak kita suka kecium gitu. Yeay. Dia suka tengkurap ya? Suka. Dari baru lahir udah aku tengkurapin. Tengkurap, iya. Biar kuat lehernya. Superman! Ya, Don? Don lehernya udah ngangkat gini dari umur berapa, Kak? Dari sebenarnya dari lahir udah ngangkat-ngangkat, tapi kalau lahir mungkin kayak 2 detik, 3 detik jatuh. Sekarang sih udah kuat lumayan. Kita mau baby gym nih guys. Berenang selama 15 menit. Jadi bannya yang di leher itu harus dengan expert ya. Kalau ban di lehernya agak takut ya, soalnya kalau pasang sendiri kan. Hai Don,
anaknya, Don. Kilebek, kilebek, kilebek. Good job, ya? Mau buka ini? Ini aku buka ya? Ya, mau. Ke bawah ini. Oke. Oke. Tentu. Udah mandi. Iya. Terus. Cuci baju kali ya. Hari ini keseruan Don pertama kali ikut baby spa, mulai dari baby massage, baby gym, sama baby swim. Dan sekarang aku mau mandiin Don, jadi udah ngantuk, terus habis itu langsung bobo. Thank you for watching, salam sehat semuanya.